Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Sahabat Digiprint. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mempunyai sebuah info penting ya buat para guru honorer atau peserta seleksi P3K Guru tahun 2021 untuk jadwal terbaru seleksi P3K Guru tahap 2. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita buka ya laman guru p3k.kemdikbud.co.id. Oke, kita sudah membuka portal guru pppk.kemdikbud.co.id. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kemarin Kemendikbud atau Panselnas telah menunda penjadwalan atau jadwal tahap 2 ya. Di mana sekarang per hari ini ya ada jadwal terbaru penyesuaian kembali jadwal untuk seleksi tahap 2. Kita buka ya. Nah, ini pengumuman terbaru ya tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahun 2021. Tertulis nomor 6184 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 garis miring 2021 berkenaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi 2. Dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 pada pengumuman nomor 5663 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 garis miring 2021 sebagai berikut. Nomor 1 ya, kegiatan pengumuman hasil sanggah 1. Ini dijadwalkan ya oleh Panselnas tanggal 29 Oktober 2021. Berarti untuk pengumuman hasil sanggah 1 pengumuman finalnya besok ya tanggal 29 Oktober 2021. Yang kedua, pengumuman dan pemilihan formasi 2 pada tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Waktunya sangat mepet sekali ya bagi teman-teman guru honorer atau peserta seleksi tahap 2. Dimohon untuk secepatnya ya memilih formasi pada tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Selanjutnya yang ketiga, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 2. Pada tanggal 8 November 2021. Nah, untuk pengumuman daftar pesertanya, sesi berapa, terus jam berapa, atau berada di ruang mana, itu pada tanggal 8 November 2021. Dan mudah-mudahan atau semoga ya ini tidak ada penundaan lagi untuk pengumuman daftar peserta. Dan cetak kartu peserta seleksi P3K Guru pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2021. Selanjutnya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ini tanggal 10 sampai dengan 13 November 2021. Kalau sekarang tanggal 28 ya, berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 2 minggu lagi ya, persiapkan untuk teman-teman hampir 2 mingguan ya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 pada tanggal 18 November 2021. Selanjutnya, masa sanggah untuk tahap 2, masa pengajuan sanggah ya maksudnya tanggal 19 sampai dengan 21 November 2021. Terus jawab sanggah atau tanggapan sanggah yang dilakukan oleh Panselnas pada tanggal 21 sampai dengan 27 November 2021. Jadi bisa disimpulkan bahwa bulan ini, bulan November adalah pelaksanaan ya, pelaksanaan dari mulai pengumuman sampai
masa sanggah untuk tahap 2 itu selesai pada tanggal pada bulan November 2021. Sangat sempit sekali ya waktunya, jadi dimohon untuk para guru honorer atau peserta seleksi tahap 2 terus mempersiapkan diri ya, khususnya untuk pelaksanaan tes tahap 2 pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 2021. Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru.ppk.kemdikbud.go.id tentunya ya, dan halaman akun SSCASN bkn.go.id ya, di akun masing-masingnya. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Sahril. Dengan dikeluarkannya surat ini berarti fix ya untuk besok tanggal 29 Oktober itu pengumuman hasil sanggah 1. Kita lihat saja besok apakah kebijakan apa ya yang dikeluarkan ketika seorang guru honorer atau peserta seleksi P3K tahap 1 lulus PG tidak ada formasinya. Nah, apakah tes lagi ataupun tetap nilainya tersebut, nanti ada optimalisasi formasi. Kita tunggu saja besok ya, lihat saja di akun SSCASN pribadinya masing-masing. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jadi cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.